Berapa sih pendapatan saya dari menonton live streaming di aplikasi Bigo yang tentunya ini bisa kalian dapatkan juga guys. Nah, di sini saya akan share semuanya dan saya akan berikan tutorialnya cara mendapatkan uangnya gimana. Di sini saya akan share. Makanya jangan skip-skip, silakan kalian tonton sampai akhir biar kalian paham ya guys. Dan sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan langsung record kamera HP dulu. Nah, di sini untuk kalian yang download aplikasinya lewat link undangan, kalian saya pastikan bisa mengikuti event ini atau bisa mengikuti tutorial ini. Dan untuk kalian yang download aplikasinya lewat Google Play Store, dikirim teman lalu kalian install, itu tidak akan bisa mengikuti event ini karena ini event terbaru, awalnya itu di bulan Agustus ini ya. Nah, di sini silahkan kalian klik yang menu live di sini. Nah, di sini untuk kalian menghasilkan uang atau saldo di sini, silahkan kalian tonton live streaming ini. Nah, live streaming ini kalian cari saja host-host mana sih yang paling kalian suka. Dan kalau kalian mempunyai uang lebih, kalian sawer hostnya nggak apa-apa untuk support hostnya. Nah, disilakan kalian perhatikan hostnya. Jika kalau kalian sudah tercantol di satu host, silahkan kalian klik host tersebut seperti ini. Dan silahkan kalian tonton hostnya minimal di 5 menit pertama. Kalian stay aja di room hostnya. Kalian stay aja dan untuk kalian boleh banget tap-tap layarnya untuk membantu hostnya juga guys. Untuk membantu hostnya juga. Dan untuk kalian yang sudah selesai menonton di waktu 5 menit atau lebih, itu juga gak apa-apa. Itu lebih baik ya lebih dari 5 menit jika kalian bisa mendapatkan uang di sini. Nah, silahkan kalian klik X aja atau keluar dari roomnya. Dan silahkan kalian klik di aku atau profil. Dan silahkan kalian klik di reach for 100 million rupiah. Dan silahkan kalian klik yang koin di sini, pertukaran koin. Nah, di sini saya telah mendapatkan koin di angka 8 juta rupiah. Ini gokil banget guys, 8 juta koin dengan hanya menonton live streaming aja, tidak ngapa-ngapain, cuman nonton live streaming aja. Kalian juga bisa mendapatkan hiburan dan kalian juga bisa mendapatkan income juga tentunya. Nah, di sini untuk apa ya, untuk menukarkan koin kalian ke saldo atau ke rupiah, silahkan kalian menggunakan tukar dengan bins ini. Nah, di sini itu ditukar dengan bins ya guys, yang nantinya bins itu bisa ditarik. Nah, di sini silahkan kalian klik yang 15.000 ini. Kalau di sini sudah limit, saya tidak bisa menukarnya lagi karena perharinya itu dikasih 15.000 untuk penukarnya. Ini sudah maksimal banget ya guys. Nah, di sini untuk kalian yang sudah menukarnya dengan bin, silahkan kalian masuk ke dompet. Nah, di dompet ini silahkan kalian klik di menu bins di sini. Nanti saldo kalian akan tertera di sini, tapi tertera di sini itu berbentuk bins ini, berbentuk bins. Saya sudah mendapatkan di angka 332 bins yang kalau dirupiahin ini sekitar 27.000 rupiah. Nah, 27.000 rupiah ini ya, ini lumayan banget. Dan saya juga punya celengan yang 8 juta koin. Kalau dirupiahin itu sekitar 800-an ribu ya guys kalau dirupiahin. Nah, ini silahkan kalian perhatikan. Jika kalau kalian mau penarikan di sini, silahkan kalian memakai akun bank atau akun OVO Dana, itu juga bisa. Yang penting kalian jangan memakai akun yang yang transaksinya lewat Diamond, itu susah masuknya ya guys. Nah, untuk kalian, saya harap untuk informasi kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri, saya juga. Terima kasih, sampai jumpa di selanjutnya.